Naraswati Naib, penasihat hartanah yang akan membantu anda melabur dalam hartanah. Okey, tapi hari ini saya tak nak share pasal hartanah. Saya nak share macam mana kita nak kenal ikan baru. Okey, jom. Sekarang saya ada ikan yang ini memang ikan betul-betul fresh, baru dipancing. Okey, siapa yang pancing? Saya punya suamilah pancing. Okey, ikan ni ialah ikan jenaha. Okey, biasanya kan kalau yang besar macam ni kita panggil dia jenaha lah. Yang ini lebih kurang dalam 600 gram. Kalau yang kecil macam ini, kita panggil dia ikan tanda. Sebenarnya dia spesies sama lah, cuma kat sini dia ada tanda. So macam ni lah. Okey, ini ikan ni memang betul-betul baru. Tengok mata dia betul-betul bersinar. Okey, kemudian licin sebab dia memang blendy lagi. Dia punya insang dia tu. Insang dia warna pink, sangat cantik. Dan isi dia memang pejalah. Maksudnya dia belum masuk lagi dalam peti ais lah, belum dibeku kan. Inilah ikan jenaha yang baru. Tapi saiz tak besar sangat lah. Lebih kurang dalam 600 gram saja. Okey, sampai sini saja perkongsian saya tentang ikan segar. Okey, sampai jumpa lagi. Bye.